mau menuju ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Luar provinsi juga mau berangkat dulu. Mesin pelet juga mau diberangkatkan dulu. Roller 4 kayaknya ini dulu. Set, abut dulu. Loh, ya mas dok. Nampani. Kayak ini repot. Siap, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi Bolo di Air Las Militer. Pada kesempatan kali ini edisinya kirim di siang wadah hari ini ya. Di siang hari ini kita kirim beberapa unit chopper. Di dalam tuh banyak sekali unit chopper yang sudah ready, tapi nanti kita kirimnya itu yang sampai muat saja Bolo. Nanti kalau tidak dua kali balik atau tidak besoknya lagi Bolo. Mungkin ada 10 unitan yang mau di naikkan ke armada pengiriman. Oke, kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu untuk Air Las Militer biar tidak ketinggalan infonya. Jangan lupa di pencet tombol loncengnya biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami Bolo. Nah, ini yang satu hadapan saya ini ada satu unit chopper tanpa penggerak ini, ditambah dengan pembelinya memesan fan belnya Bolo. Nah, seperti ini ya. Ini satu unit chopper yang tanpa penggerak, multifungsi tentunya. Dan di sana ini ada juga yang sudah dinaikkan, ada yang corong atas itu ya, ada yang corong atas, ada juga yang standar tapi sudah multifungsi Bolo. Bedanya standar sama corong atas itu di bagian inputnya Bolo. Yang corong atas itu, yang itu berarti inputnya ada dua, dari atas sama yang samping. Biasanya kalau yang corong atas itu yang sering digunakan untuk penepungan. Iya toh Mas Kabul? Iya toh? Iya toh? Apa gitu? Iya Mas. Seperti ini ya Bolo. Ini ada beberapa yang TP atau tanpa penggerak. Ini requestan teman-teman pembeli juga. Apa kuwi? Itu sarangan pelet Bolo. Ini sarangan peletnya. Untuk sarangan mesin pelet juga Bolo. Nanti saya absen untuk yang ini mau berangkat kemana saja Bolo. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah mau menuju ke ekspedisi, dilakukan pemaking yang lebih lanjut Bolo dan konfirmasi kepada pihak pembeli seperti itu. Nah, seperti ini. Hari siang ini panas sekali. Apa ya Pak Agung? Jajan kuwi? Dikai gak aku? Oke. Nah, ini dia. Ini ada sarangan berapa mili ya ini ya? Ini ada sarangan 4 roller. Oh, buat 4 roller. Ini juga menerima pesanan apa itu underdrill-nya Bolo. Fan bell, pisau juga bisa Bolo. Nah, tak sepi dari sini yo. Ini mau menuju ke mana ini? Kecamatan. Oh, ini Semarang Bolo. Semarang dari Bapak dari PT Kreatif Bumi Lestari. Ini satu unit chopper multifungsi, yang satunya ini dari Bapak Bakri mau menuju ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Luar provinsi juga mau berangkat dulu. Yang sampingnya sana itu dari Bapak Abdul Kamit mau menuju ke mana? Karangdulur, Petanaan. Itu Bolo. Dan ini corong atas juga. Ini mau menuju ke Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini mesin corong atas Bolo. Mesin corong atas. Kita akan coba mesinnya di sana. Mau menuju ke mana? Nah, seperti ini Bolo. Nah, ini ada mesin yang tadi. Ini mau menuju ke mana tadi? Teluk Jambe Barat. Yang sana mau menuju ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ini Bolo. Yang mesin chopper multifungsi seperti itu ya, bawahnya panas. Dan itu yang corong atas yang tanpa penggerak juga mau OTW menuju ke Jawa Tengah lagi, Brebes dari Bapak Haji Sopani seperti itu Bolo. Kita juga di sini, ini juga mau menuju ke mana? Oh, ini mesin pelet juga mau diberangkatkan Bolo. Roller 4 kayaknya ini Bolo. Set, abot Bolo. Loh, ya Mas Dok.
nampani. Kayaknya repot. Siap-siap. Ini dari Bapak Soekarno, 4 roller mau menuju ke Sragen, Jawa Tengah Bolo. Mantap jiwa, ini komplit 4 roller mesin pelet ya. Jika kalian membeli perlu fungsi, kalian mendapatkan 2 sarangan lagi untuk penggantinya Bolo. Jadi yang terpasang di cover multifungsi ganti. Kayaknya apa ini? Oke, siap. Penting kita repot ya. Siap. Jika kalian membeli mesin chopper multifungsi ini, kita bawakan sarangannya Bolo. Sarangannya yang besar sama yang kecil. Yang terpasang itu yang sedengan Bolo. Yang terpasang itu yang sedengan. Ini dia. Nah itu. Yang kecil sama yang besar. Yang 3 mili sama yang 8 mili Bolo. Seperti itu. Yang terpasang itu yang sedengan, yaitu yang 5 milian. Oke, ini mau menuju ke ekspedisi, mau diberangkatkan, terus mau di packing, terus di apa jenenge, di input datanya dan konfirmasi kepada pembeli. Seperti itu ya. Ini berapa yang budal ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 unit chopper multifungsi dan mesin pelet ya. Seperti ini. Ini mau di tali dulu biar tidak goyak. Ya, seperti ini ya, Bolo. Hawanya panas. Ini tadi tanggal 10 Oktober. Kayak ini. Dan ini mau menuju kemana ya? Dari Mas Riza Al-Bahori, Donomulyo, Kabupaten Malang. Ya, seperti ini. Yang ini tadi ke pelet berapa ini? Pelet 4 diesel bensin mau menuju ke Sragen. Dan yang banyak sekali Bolo, sekalian yang mau pesan-pesan langsung saja kalian bisa WA adminnya, berada di pojok bawah kanan, nanti langsung digerak sama teman-teman seperti ini Bolo. Nah ini ya, sudah tak sepil untuk pengirimannya ya. Ini sudah tak sepil untuk pengirimannya, kita akan nyepil pengerjaan dari teman-teman. Nah, ini proses penghalusan dari mesin chopper multifungsinya Bolo ya. Proses penghalusan setelah bilas dari sana, dihaluskan banyak sekali tahap-tahap untuk membuatnya. Di sini kerangka yang masih mentahan dari mesin chopper masih banyak radias. Di dalam juga banyak sekali Bolo ya. Langsung saja, ini sudah saya sepil. Wes langsung moro nek mbre ya, oke. Gas. Nah, seperti ini ya. Pemasangan pembuatan pisaunya ya kan. Ini pengelasan dari bagian pisaunya. Pengelasan dari bagian pisau seperti ini. Ini mesin pelet di sana juga banyak sekali. Kita akan coba menuju ke jero lah kayak gini ya. Nah, masih banyak yang belum berangkat. Mungkin hari ini nanti kalau waktunya cukup atau enggak, besok lagi Bolo. Nah, ada mesin chopper multifungsi corong atas. Ini juga mau menuju ke Wonotirto, pemesan dari Bapak Paniren. Seperti ini corong atas lengkap ya, seperti itu. Oh, ini lengkap bautan Bolo. Pisaunya requestan yang bautan. Ini juga yang dinamo 2PK ini kayaknya. Ini juga mau menuju ke Grogol, Kabupaten Kediri. Ini juga ini diambil Bolo. Ini yang unit-unit ini ada requestan diambil, berarti itu diambil Bolo. Jadi pembelinya ke sini untuk mengambil unitnya, seperti itu ya. Ini juga diambil, pemesan dari pojok wates. Ada juga di sini. Ini juga diambil semua ya. Ini juga diambil. Jadi teman-teman kalau pesan di sini sudah lengkap, nanti hubungi sama admin, sudah kalau sudah ready terus bisa diambil, seperti itu ya. Oke, kita akan, nah ini bakalnya ini jadi kantor dari kita Bolo. Masih proses seperti ini ya. Kita akan menuju ke belakang. Ini satu lagi tak sepil Bolo, ini bakalnya ini nganu 2-in-1. 2-in-1 jumbo menggunakan roda Arco. Ini ada mesin peletnya. Mesin peletnya ini roller 4 ya. Mesin peletnya roller 4 bersama mesin chopper multifungsi yang super jumbo ya Bolo, kayak gini. Hammer wheelnya ada berapa itu? 10-10, ada 20 pemukulnya Bolo. Ini multifungsi. Nanti kalau sudah jadi tak bikin konten, terus tak sepi lagi ya Bolo, untuk prosesnya seperti itu ya. Nah, seperti ini, mantap. Nanti ini bakalnya dieselnya itu besar Bolo, katanya yang 9 PK. Ini dipasang ini yang 6 PK. Ini buat contoh saja, nanti katanya ini kalau nggak salah 9 PK. Seperti itu ya. Nah, kayak gini. Mantap jiwa. Jika teman-teman mau tanya-tanya langsung, bisa berkomentar di bawah. Atau enggak, kalian bisa kunjungi TikTok kami,
berada di tak cantum nenek kene wes. Ari Las Blitar. Nah itu. Kalian bisa saja langsung follow ya, follow ya. Follow terus ikuti konten-konten kita yang terbaru di TikTok seperti itu ya. Ini proses pemotongan untuk kerangka mesin chopper ya. Itu yang saya zoom ini. Bentar. Yang saya zoom ini buat penutupnya bolo seperti itu ya. Oke, tak sepil ada pisau di sini bolo. Pisau. Jadi kalian yang penasaran pisaunya seperti apa toh, kayak ini ya pisaunya ya. Ini yang biasa yang bautan tapi bolo. Ini tiga mata pisau seperti ini barusan dicet ya kan, seperti ini. Lagi wedus. Kayak wedusnya mafia ternak bolo. Wedusnya mafia ternak. Jika kalian mau tanya-tanya tentang peternakan, kalian bisa kunjungi YouTube kami yang satunya di Mafia Ternak Bolo ya kan, seperti itu ya. Nah, kayak gini. Ini ada pemesanan kandang juga bisa dari kami di nomor ini ataupun di nomornya Mafia Ternak seperti itu. Oke, masuk. Oke, mungkin seperti ini untuk video kali ini ya. Nanti kita akan lanjut di konten-konten berikutnya. Jangan lupa kalian yang belum subscribe di subscribe sih. Pokoknya ngono. Oke bos, piye kabare? Oke masuk. Aman. Ya bos Erik masih nyapo ya. Kali ini kita cukup demikian ya. Jangan lupa yang kalian subscribe, subscribe dulu. Saya akhiri. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.